Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Bim Jing, dan sekarang saya berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kota ini termasuk kota yang lumayan besar, berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang di sebelah barat, kemudian di sebelah utaranya itu berbatasan dengan pantai, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten ataupun Kota Semarang, sedangkan selatannya berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung. Nah, saya ini sudah berada di alun-alun Kota Kendal, dan sebentar lagi saya sudah mendekati di depan kantor kabupatennya. Dan sekarang saya sudah berada di kantor kabupatennya. Jadi di depan pendopo, pendopo kabupaten itu ada semacam ini. Kalian bisa lihat di sini, ada kereta kencana, bisa dikatakan seperti itu. Kalau di Jawa itu pasti ada namanya alun-alun. Di sebelah alun-alun biasanya ada pusat pemerintahan, kemudian ada pusat keagamaan berupa masjid, dan ada juga tempat-tempat yang lainnya yang dipusatkan di dalam satu tempat, yaitu alun-alun. Dan sekarang ini saya berada tepat di depan Masjid Agung Kendal. Sekarang nanti kita akan langsung masuk seperti apa masjid ini. Oke. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan pada kalian suasana di Kota Kendal. Dan nanti setelah ini saya akan mencoba mengeksplor Jawa Tengah lainnya, termasuk Kota Semarang. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.